Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, Raiger Official, teman-teman. Oke, di sini gue mau unboxing Redmi 8, bro. Gue baru beli Redmi 8. Di sini untuk baterai 5000 mAh. Masih segel semua ya, bro. Oke, di sini masih segel semua. Kemudian di sini kita dapat RAM 4GB dan internal 64 yang kita ambil ya, bro, Redmi 8-nya. Di sini ada warna biru, merah dan hitam ya, teman-teman. Langsung aja kita unboxing, bro. Kita buka menggunakan cutter, bro, sorry. Susah ya. Nah, belum buka juga ya. Aduh, susah bener ini. Aduh. Nggak keluar. Kita coba buka plastiknya, bro. Buka plastiknya. Waduh, susah amat. Oh, ternyata masih segelnya belum kebuka, bro. Kita buka dulu segelnya. Oke, langsung kita buka, bro. Apa aja yang kita dapat di dalamnya, bro? Ini 8 ya, bro, ya. Kita buka. Nah, di sini kita buka tusukan buat pembuka kartu. Kemudian apa aja yang kita dapat di dalam kertas ini? Kita taruh dulu nih tusukan kartunya. Oke. SIM tray, bukan tusukan kartu ya, bro. Tusukan SIM tray. Nah, di sini kita dapat buku-bukunya, panduannya, bro, ya. Kemudian apa lagi yang kita dapat nih? Oh, di sini kita dapat jelly case warna putih, teman-teman. Kemudian kita buka handphonenya, dalamnya ada cangkang. Dan ini kertas. Kemudian kita buka handphonenya, bro. Gua beli ini warna biru ya, teman-teman ya. Ini masih segel plastik semua. Ada tulisan Redmi 8. Ini yang kita dapat casan. Oke, kemudian kita dapat kabelnya juga, dan kita nggak dapat headsetnya, teman-teman. Nih, di sini kabelnya kita menggunakan kabel tipe C ya, tipe C. Oke, tipe C ya, teman-teman. Tipe C. Rapiin, bro. Ini kameranya, bro, ya. Kemudian di sini tombol on off-nya, dan di sini SIM tray-nya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk casannya, dan kemudian speakernya sebelahnya. Buka ya, bro, ya, SIM tray-nya. Untuk SIM tray-nya kita buka. Untuk SIM tray-nya kita udah bisa buat memori ya, bro, ya, 1, 2, dan buat memori. Kemudian langsung aja kita buka, bro. Waduh, kita sisa dulu. Kita protes, bro. Kita hidupkan. Oke, mulai kita hidupkan ya, bro, ya. Oh,
Oke, di tahap ini kita lewati saja. Setelan tambahan kita lewati pengaturan pilih pertama. Oke. Di sini kita lanjutkan. Oke, kita tunggu, Bro. Bentar lagi akan masuk ke menu. Iseng bro ya, beli HP baru jadi kita unboxing baik. Yang belum subscribe jangan lupa klik subscribe, kemudian klik lonceng notifikasi biar video saya akan muncul di kalian. Apabila kalian sudah mengklik subscribe dan lonceng notifikasinya, kita tunggu ya bro ya. Oh, lama juga ini loadingnya. Biasa HP baru. Sambil nunggu, sambil ngopi, sambil ngudut, bro. Tapi sayangnya gua nggak ngopi dan ngudut, bro. Kita rapi-rapi dulu nih. Oh iya, ini kita pasang ya jelly case-nya nih biar agak cakep. Nah, jadi kalau kebanting nggak terlalu langsung licet ya. Kita pasang. Nah, cakep. Kabelnya dulu nih. Oke, udah mulai masuk ke menu, bro. Kita tunggu, bro. Oke, di sini udah mulai masuk ke menu, bro ya. Kemudian kita coba buka pengaturannya, bro ya. Tentang ponsel. Nah, di sini kita lihat, bro. Oke, kita terangin dulu ya, bro ya. Nah, di sini Redmi 8, kemudian MIUI Global ya. Back, bro, kita cek semuanya. Di sini untuk RAM tidak kelihatan ya, bro ya. Dia cuman kelihatan internalnya aja. Kemudian kita coba kameranya, bro. Sorry bro ya, soalnya agak gelap. Iya, kita coba kameranya di tempat gelap, bro ya. Masih agak lumayan, bro ya. Tuh, jernih, bro. Terhibur buat kalian yang mau beli handphone Redmi 8, semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.